Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan atau DWP yang ke-19 tahun 2018, DWP Kabupaten Cianjur melaksanakan puncak acara kegiatan di Aula Bapeda Kabupaten Cianjur dengan mengusung tema Optimalisasi Potensi DWP untuk Suksesnya Pembangunan Nasional, Selasa 11 Desember 2018. Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Aban Subandi, dan organisasi-organisasi kewanitaan lainnya yang ada di Kabupaten Cianjur. Penasehat DWP Kabupaten Cianjur, Hajah Ratu Elise Pitriane dalam sambutannya menyampaikan bahwa pentingnya peran wanita sebagai tonggak suksesnya pembangunan ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Sebagai organisasi yang besar, harus terus berpacu dengan perkembangan zaman, maka wanita senantiasa dituntut untuk ikut berperan aktif dalam semua sisi kegiatan pembangunan bangsa. Dan ini sangat sesuai dengan visi dan misi dari Dharma Wanita Persatuan yang selalu berupaya untuk mensejahterakan anggotanya melalui bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Dharma Wanita Persatuan dituntut harus cepat tanggap dengan peran ganda, yaitu sebagai istri dan juga sebagai ibu yang mendidik putra-putrinya dalam keluarga. Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memperkuat rasa kebersamaan dan bangga terhadap organisasi serta bentuk partisipasi dan kontribusi terhadap program pemerintah. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak yatim yang dilanjutkan dengan ramah tamah.